exercise yang tujuh hanya tujuh kali sejenis exercise, dan keseluruhannya 21 kali. Exercise itu kalau diamalkan, dia kata akan membantu minda kita menjadi lebih bijak dan boleh ingat. Itu yang saya rasa sangat tak pernah saya bayangkan selama ini. Sebab bagi saya, exercise hanya untuk orang yang nak slimming dan nak sihat. Okay, and then satu lagi dia ada bagi kita tips biji lada. Kalau dikunyah setiap hari dalam 3 biji untuk orang dewasa pun dia boleh membantu minda dan keseluruhan kesihatan kita. Termasuk juga daun selasih dan jintan putih. Sangat bagus, dan saya rasa besok pagi kalau saya ada peluang, saya terus akan beli apa yang saya dapat beli, dan saya akan mengunyah benda tu menjadi amalan untuk saya sendiri, suami saya dan anak-anak saya yang 3 orang yang sedang belajar tu. And then termasuk dia kata tadi lemon suam pun sangat bagus untuk minda dan kesihatan keseluruhannya. Termasuk banyak ilmu yang pendek kata saya rasa talk dia ni sangat, walaupun saya datang lambat, talknya bermula 7:30, saya datang 4:30, tapi saya sangat banyak yang saya serap daripada talk malam ni. Kalau boleh talk macam ni, kita boleh perluaskan untuk lebih ramai ibu-ibu atau sesiapa saja yang berminat untuk belajar dan membuka kita punya minda dan pengetahuan untuk keseluruhan kehidupan kita sebagai orang yang tidak sihat dan tidak jadi lebih bijaksana. Okay, sekian saja. Terima kasih.